Ya, Anda masih bersama kami di Seputar iNews Pagi. Pemirsa, unjuk rasa yang berlangsung di depan kantor Bupati Muda Sulawesi Tenggara berlangsung ricuh. Massa menuntut transparansi dana desa dan anggaran COVID-19. Aksi unjuk rasa yang dilakukan ratusan warga desa Korihi, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara berlangsung ricuh. Petugas Satpol PP berusaha memadamkan api yang membakar ban bekas. Pada tuntutannya, massa menuntut transparansi anggaran dana desa dan anggaran corona. Tak hanya itu, warga juga meminta kepala desa Kohiri mundur dari jabatannya. Dari Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng, iNews melaporkan.